Halo, apa kabar para Dekester semua? Semoga sehat selalu ya. Ya, senang sekali saya MJ bisa bertemu lagi di channel MJ Hobby. Dan hari ini kembali kita mau reblister. Aduh, apalagi yang akan di reblister kali ini? Yang jelas kita sudah siapkan dan temanya adalah Eng-king-eng. Apa ya? Apalagi ya? Ya, kalau gitu kita langsung saja buka amplopnya. Mana ini amplopnya? Nah, ini dia. Eladalah. Loh, kok tiba-tiba muncul ya amplopnya. Kalau gitu kita buka ya perlahan-lahan. Isi amplopnya apa ya? Apakah duit? Semoga ya duit ya. Tapi juga nggak tahu juga ini temanya apa sih hari ini. Oke, kita buka ya. Dan temanya adalah apa ya? Semoga nggak susah-susah. Waduh, es krim. Waduh, ini lagi musim hujan tapi temanya es krim. Ya nggak apa-apa lah ya, karena kalau musim hujan kan biasanya juga panas. Aduh, es krim. Apa ya yang mau diregister ya? Karena saya itu juga generasi tahun 90-an, kalau gitu kita akan reblister es krim yang populer di era tahun 90-an bahkan sampai sekarang. Apa itu? Check this out. Oke, kalau gitu kita ke sejarahnya dulu ya. Sejarah. Nah, es krim itu asalnya adalah hidangan untuk para bangsawan dan juga keluarga kerajaan. Dari catatan sejarah diketahui bahwa Alexander Agung ini adalah penikmat es krim yang pertama. Pada masa itu, es krim dibuat dari salju yang ditambahkan madu dan juga sari buah. Pada zaman kekuasaan Romawi, penguasa saat itu yang bernama Nero Claudius Caesar sering mengirim orang-orang ke gunung hanya untuk mengambil salju. Dan di mana kesukaannya itu adalah salju dicampur dengan bermacam-macam buah-buahan. Lalu bagaimana sejarah es krim di Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri, es krim diperkenalkan oleh para penjajah Belanda. Namun, saat dulu, masyarakat itu tidak bisa membuat es krim seperti resep aslinya, apalagi di Indonesia. Penyebabnya adalah dulu belum ada freezer dan juga belum ada kulkas ya. Jadi mereka membuat es itu caranya adalah dengan membuat pabrik es lalu dimasukkan ke dalam kotak kayu dan didinginkan di sana. Ada masalah yang kedua yaitu mahalnya harga susu. Sehingga masyarakat Indonesia pada zaman Belanda mereka membuat es krim dengan cita rasa lokal, yaitu mengganti susu dengan santan atau kelapa. Dan es ini kemudian sekarang dikenal sebagai es puter atau es dungdung. Es krim salon, ini adalah es krim pertama yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang Belanda di kota besar, seperti di Jakarta, Bogor, Bandung, Malang, dan Surabaya. Saat itu es krim merupakan barang mewah dan mahal. Namun ya, begitulah ya sejarah es krim di Indonesia. Nah, sekarang yang akan kita reblister adalah es krim yang viral di tahun 90-an bahkan sampai sekarang. Apa itu? Ya, kita akan mereblister Vinetta. Adalah es krim yang diproduksi oleh Unilever dan berasal dari Inggris. Es krim Vinetta ini memiliki banyak rasa seperti coklat, mint, dan juga pistachio. Diluncurkan pertama kali oleh perusahaan es krim asal Inggris yaitu Wall's pada tahun 1982. Vinetta didesain dengan teknik Kevin Hillman dan juga Ian Butcher, seorang manajer pengembang di pabrik Wall's Gloucester. Aslinya, es krim Vinetta ini adalah produk Italia yang terdiri dari lapisan es krim vanila dengan coklat yang disemprotkan. Lapisan es krim ini diekstrusi satu persatu ke nampan dan setiap lapisan diekstrusi dengan kecepatan yang berbeda sehingga menghasilkan efek seperti gelombang air. Diperkenalkan pertama kali sebagai produk makanan penutup, es krim
krim Vineta laris manis hingga diluncurkan di seluruh restoran seperti di KFC dan juga Pizza Hut. Vineta adalah produk unggulan Walls yang sangat populer pada era 90-an. Waktu itu iklannya yang sangat melegenda dengan zoom in potongan es krim mirip kue bolu sedang dilumuri taburan coklat dan saus stroberi. Nah, setahun yang lalu kira-kira ya di laman change.org Indonesia muncul petisi kembalikan es krim Walls Vineta ke pasaran. Dan menyusul maraknya anjuran serupa di media sosial terutama Twitter, maka ya muncullah kembali es krim Vineta ini. Nah, kalau nggak salah tahun 2020 ya Vineta juga dijual di Indomaret dan juga Alfamart. Cuman ya gitu, menjadi barang goib ya, mirip kayak Hot Wheels goib. Jadi sering habis, cuman ya keren sih ini, sebuah es krim yang sangat viral dan juga diproduksi ulang dan dijual ulang di tahun 2020. Jadi seperti apa hasil replisternya? Oke, seperti ini nih. Ya, ini dia hasil replister dari MJ Hobby. Replister dengan tema Vineta. Oh, keren ya. Jadi pingin makan es krim ini. Dan ini viral sekali ini Vineta ini. Sekarang rasanya masih dijual sih di Alfamart atau di Indomaret. Kalau pingin penasaran ya cek saja ke sana. Tapi es krimnya enak banget memang. Ini yang versi apa ini? Yang versi vanilla ya. Dan kita juga punya versi lainnya. Oke, yang kedua ini adalah yang versi coklat. Aduh, enak ya. Versi Black Forest ini. Ya, ini ada iklannya, ada Alfamart dan juga Indomaret. Ya, mungkin kalau Om dan Tante penasaran bisa langsung ke sana untuk mencari apakah masih ada ini es krim Vineta ini. Tapi kayaknya enak sih makan Vineta ini terutama kalau lagi siang-siang kayak gini. Yummy. Ya, rasanya seperti itu ya. Kita hanya replister 2 hari ini. Tapi temanya adalah es krim. Dan ini es krim yang viral, es krim Vineta. Wah, setelah nonton video ini, kayaknya saya akan langsung coba makan es krimnya. Oke, terima kasih untuk partisipasi Om dan Tante semua. Kalau Om dan Tante suka video ini, silakan klik like. Dan juga jangan lupa berikan komen yang keren di kolom komentar. Kalau belum subscribe, wah, segera subscribe ya. Supaya bisa mendapat update-update terbaru dari channel MJ Hobby. Terima kasih sudah hadir. Kita ketemu di video yang lainnya. Dan goodbye.